Iya kan, iya kan. Barusan. Barusan. Ngapunten. Nanti kalau ada yang admit, sampe terima ya, udah ya. Ya, siap. Tolong diperhatikan ya. Di situ Ustazah akan membacakan contoh hukum bacaan gunnah nun, ya. Dibacakan Ustazah nomor satu. La'uwiyannahum ajma'in. Di mana letak bacaan gunnahnya? Di situ terdapat di yanna. Bacaan yanna. Di situ ada nun bertasdid. Diulangi Ustazah lagi. Nomor satu. La'uwiyannahum ajma'in. Sampingnya. Sampingnya. La yaqulunna Allah. Bacaan gunanya terdapat di lunna. Lunna. Ya, diulangi sekali lagi. La yaqulunna Allah. Nomor dua. Perhatikan lagi ya. Inna dzalika la muhyil mauta. Inna. Nah, di situ ada bacaan hunna. Inna. Inna dzalika la muhyil mauta. Sampingnya. Ya. Mal maula wa man nasir, ya, wa ni'man nasir, ya, di situ ada bacaan hunna. Kira-kira anak-anak sudah paham belum? Saya lanjutkan ya, membacanya ya. Nomor tiga, dibaca Ustazah langsung ya. Minal jin innani wan nas. Di situ ada dua hukum bacaan, gunnah nun. Minal jinnati, jinnati dan wannas. Ya. Sekarang dilanjutkan Ustazah. Fa'idhuhunna wahjuruhun. Ada dua juga bacaan gunnah dan akhir wahjuruhun. Nah, di situ ya. Nomor empat. Alladzi lumtunnani fih. Lumtunna. Di situ bacaan gunahnya. Sampingnya. Layasjununnahu hatta hin. Contohnya, cukup sampai di sini dulu dibacakan Ustazah. Ustazah akan mengajak kalian untuk baca simak. Ya? Monggo Ustaz, saya minta di spotlight anak-anak. Oh, nggih. Satu-satu. Ustazah Ema, barangkali bisa dibantu. Ya. Yeah. Siapa yang duluan? Jam 8 ini ngaji nanti itu jam 8 sampai. Mas, Mas. Siapa ini? Ari. Mas Ari. Mas Ari. Monggo. Boleh Mas Ari dibaca nomor 1 Mas Ari. Sini. Ya, dibaca nomor satu tadi ya. Yang keras suaranya, nak. Ini di-share tahu Ustazah yang tadi. Nggih, monggo. Monggo Ustaz, nggih.
Mas Ari boleh lihat layar atau lihat tajwidnya, boleh. Beneran ya buat semua orang. Nah, ini pakai tajwid ya tapi ya. Ken. Mas Ari, halo. Dibaca nomor satu, nak. Mas Ari, dibaca nomor satu, Mas Ari. Atau mungkin bisa yang lain dulu, Ustazah Emma? Oh iya, Us. Yuk. Mbak Adel bisa di-unmute sayang, sip. Mbak Adel, dibaca nomor satu Mbak Adel ya. Mbak Adel, buku tajwidnya yang dibaca sayang. Itu sudah ada di layar, di monitor. Ini tadi suaranya kakaknya Gea kayaknya kelas 5. Oh, nggih Ustazah. Kayaknya di ruang tamu soalnya. Nggih, nggih. Apa sih? Tadi silakan, Nak, dibaca. Sudah, Us. Layakunun nawa. Coba diulangi Mbak Adel. Layakunun. Layakunun nawa. Bagus, cukup Mbak Adel. Terima kasih. Dilanjutkan yang lain. Ada Emma, monggo yang lain. Gius. Oh, anaknya hilang. Nah, ini Us, Nizam Us. Okay. Mas Nizam, dibaca nomor 2 ya, Nak. Suaranya ayo. Yang keras, Nizam. Mas Nizam, suaranya yang keras, sayang. Kedengaran enggak ya, Us? Masih belum kedengaran. Nizam bisa dengar suaranya ada? Nizam? Oh, sudah di-unmute sama Ustazah. Coba mikrofonnya dideketin, Nak. Pakai headset enggak? Ya. Kita coba yang lain dulu ya, Us. Sepertinya... Monggo Ustazah, nggih, nggih. Oke, ini Ustazah mau ke ini. Barakah. Ayo Mas Tarka. Nomor 2 ya Mas Tarka.
Ayo, Marka nomor 2, nak. Ayo. Itu. Dibaca nomor 2 ya, Mas Marka. Baca. Mas Barka. Yang nomor 2. Dibantu Ustazah ya. Inna zalika. Diikutin. Mas Barka. Halo. Iya, dibaca nomor 2 ya, pinter. Dibantu Ustazah ya. Inna dzalika. Inna dzalika. La muhyil mauta. Mauta. Sampingnya, yuk dilihat lagi. Ni'mal maula. Kalau ngaji sama pelajaran, insya Allah linknya sama, Bu. Langsung klik link aja. Wa ni'man nasir. Nggak usah, ini sudah saya sharekan di layar bukunya. Inge. Nggak usah, Bu, saya share. Pinter. Alhamdulillah. Terima kasih, Mas Tarka. Inge. Monggo Ustazah, lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ini, Us? Ini Mbak Fafa, Us. Mbak Fafa. Mbak Fafa dibaca nomor 3 ya, Mbak Fafa. Di unmute, Fafa. Nah, sudah. Yuk. Nomor 3 sayang. Minal jinnati wan nas. Sampingnya. Faidun nafah juru. Wah. Nah, ketika mewakofkan huruf nun di akhir itu langsung dimasukkan baru ditahan. Dikasih contoh Ustazah ya. Fa'iluhunna wahjuruhun. Coba diulangi, Mbak Fafa. Fa'iluhunna wahjuruhun. Ketik question. Iya, bagus. Terima kasih, Mbak Fafa. Amin. Tahu, Ustazah. Dilanjutkan yang lain, monggo Ustazah Emma. Ini, Mas Zafran. Oke. Zafran. Mas Zafran, nomor 4 ya. Zafran. Mas Zafran dibaca nomor 4 ya, Nak. Ya, itu Zafran. Zafran. Zafrannya enggak aus. Nomor 4 sayang. Opal. Ya, nomor 4. Opal. Opal. Terus. Opal. Apa, Rek? Water, water. Apa? Mas Zidan? Eh, Mas Zafran? Mas Zafran. Oh. Hey, Han. Apa? Apa? Kamu ke mana? Iya, nari kegiatan. Aku di paling depan. Nomor 4. Alladhi. Ayo, Ter. Alladzi lumtunnani fi.
Belum ketemu Mas Zafran? Ya. Sudah. Ayo dibaca saya. Ayo dibaca. Al-lagilum tun nani fi Alatilum tunani fi. Iya, bagus. Layas jun nahu atahin. Bagus. Mangga Ustazah. Nomor 4 Ustazah. Iya, monggo yang lain sekarang. Nih, nomor 5 sekarang. Satria. Yuk. Fi baitiha an nafsi. Pinter, sampingnya? Sampingnya? Sampingnya Mas Satria. Natlu alaika anna itu bukan an sayang tapi min nabai musa musa musa. Ya, terima kasih Mas Satria. Dilanjutkan monggo Ustazah. Rehat. Coba ini. Mas Fahri. 6 ya, Mas. Saya tahu Ustazah. Nomor 6. Ya, Mas Fahri nomor 6. Ya, dibaca. Nomor 6. Iya, nomor 6. Iya, Nak. Langsung ya. Al-lan-najm. Coba diulangi. Al-lan-najm-a. Izama. Pinter. Sampingnya? Lulun, bentar, bentar. Kok keluar? Bentar, Ustazah. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya, Nak. Ngarap belokan yuk. Bentar. Ayo. Ayo, bentar, ini sabar. Siapa ini, ya? Oh, kan nyari di... Saya download aja. Bentar, Ustazah, saya download aja. Nggih, Ustaz. Bentar ya. Tunggu dulu ya, Mas Fahri ya. Soalnya pakai WhatsApp tadi, Nak. Iya. Apa? Apa gimana kamu? Suaranya siapa ini ya? Kamu gimana? Roblokan yuk. Tuh. Yang bilang itu. Aku lagi main Roblokan. Sudah. Iya, Mas Fahri. Nggih, ayo Mas Fahri, dilanjutkan sampingnya ya, nomor 6. Iya, banana. Pinter. Bagus. Terima kasih Mas Fahri. Monggo Ustazah dilanjutkan yang lain. Ya, Ustaz. Selanjutnya.
Mbak Tika. Mbak Tika, dilanjutkan nomor 7 sayang ya. Ya, ayo Mbak Tika nomor 7. Nomor 7. Atun naju. Itu bukan A, tapi U sayang. Ujurohun. Coba diulangi Mbak Tika. Wa'atunna ujurohunna. Bagus. Nanya nggak usah dibaca Mbak, dimatikan. Dikasih contoh Ustazah ya. Wa'atunna ujurohun. Ditahan aja hunnya, dimasukkan ke nun selama 3 ketuk. Coba diulangi lagi. Wa'atunna ujurohun. Bukan A sayang. Uju. U. Ujurohun. Lagi ya. Wa'atunna ujurohun. Bagus. Sampingnya. Ya iduhum. Wayaman. Wayumani. Coba diulangi. Ya iduhum. Ya iduhum. Pendek. Ya iduhum. Wayumanihim. Bagus. Ya, terima kasih Mbak Tika. Selanjutnya Mas ya. Adi. Mas Adi, nomor 8 Mas Adi. Adi di unmute dulu nak, ditekan ya, yang maka. Nah sip. Yuk. Nomor 8 sayang ya. Nomor 8 Mas Adi. Ya. Baca sini. Kelihatan enggak Adi tulisannya yang nomor 8? Nomor 8. Nomor yang 8 saya. Yang minnasiu. Min paling bawah, yang paling bawah. Iya, paling bawah. Yang paling bawah. Ini tak besarkan, wis. Iya. Kelihatan? Ya. Oke. Spesial. Spesial Mbak Adi ya. Sini layar, sini. Digeser sayang. Di layar utama di. Nah ini. Ya, baca ya. Nomor 8. Min nafsu wahi. Coba diulangi Ustazah ya. Coba diulangi Ustazah. Min nafsi wahidah. Coba diulangi. Min nafsi wahidah. Di masuk ke wa sayang. Sin itu kan tidak sejajar. Siap-siap ke huruf wa. Itu bacaan ifa namanya. Samar-samar. 3 ketuk ya. Diulangi Ustazah lagi. Min nafsi wahidah. Lagi ya. Min nafsu wahidah. Bagus. Sampingnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Iya, tapi tanya pendek sayang ya. Coba diulangi. Fa innal jannata hiyal. Langsung gitu ya. Diulangi Mas Adi. Wa innal jannata hiyal ma'wa. Ma'wa. Bagus. Terima kasih Mas Adi. Ustadz-ustadzah, ini kan sudah jam 8. Apa saya tutup, apa dilanjutkan? Besok lagi.
Lanjutkan besok lagi ya. Lanjutkan besok. Oke. Nggih, Ustaz. Iya, karena nggih. Karena jam sudah menunjukkan pukul 8. Nggih, Ustaz. Terima kasih. Nah, anak-anak, pertemuan Ustaz cukupkan sampai di sini. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Ustaz-Ustazah. Sami-sami Ustazah. Terima kasih. Besok apa itu Ustazah? Linknya sama apa? Ada lagi ya linknya? Enggak, sama. Sama. Ngapunten Ustazah. Ngapunten sangat. Terima kasih Ustaz. Sama saya terus. Izin live nggih. Nggih monggo. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak. Anak-anak yang Bima Sakti tetap di sini ya Ustadz. Nggih. Anak-anak yang Bima Sakti tetap di link ini. Untuk yang Andromeda dan Magelan bisa leave, bisa pindah ke link Zoom kelas masing-masing ya. Segera ditunggu Ustadzah di kelas masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Nazar. Nggih, ngapunten Ustadzah ya. Vita, ya Allah. Assalamualaikum. Salam. Ayo anak-anak Magelan dan Andromeda ditunggu Ustaz-Ustazah di kelas masing-masing ya. Anak-anak sambil menunggu yang kelas Bima Sakti, silakan boleh minum. Ustaz kasih waktu 5 menit. Minum atau makan boleh. Saya kasih waktu 5 menit, enggak apa-apa. Minum-minum dulu atau ke bathroom dulu, karena nanti kita akan pelajaran Al-Islam habis ini. Mas Rangga bisa lift. Nanang Linda ini siapa Ustaz? Siapa ya? Tidak tahu Ustaz. Ini masuk semua ya? Ampun, dimasakin semua ini. Ayo anak-anak. Boleh minum-minum dulu, ke bathroom dulu. Enggak apa-apa. Lo Andromeda kok kesini, Azam. Tak terima dulu. Bentar Ustazah tak ngambil bukunya. Oke. Yeah. Pak Im ada enggak ya, Pak Im, Mas Pak Im? Mas Pak Im belum ada ya? Mbak Bilqis? Mbak Bilqis sudah hadir. Mas Raihan sudah hadir. Mbak Naura. Dalam. Oh iya, anak-anak yang belum videonya masih mati, diaktifkan ya. 2 menit lagi kita mulai.
ada meeting ID. Ya meeting ID aja. Gak bisa. Kurang satu anak lagi. 27 sekarang. Klikkan sementara dari HP-nya kakak dulu. Masih tiga anak lagi ya Ustazah ya? Iya, enggak apa-apa dimulai saja Ustaz. Karena ada yang berhalangan ikut yang kelas malam. Oh gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya lupa anak-anak kan jawabnya dalam hati ya. Maaf. Jawabnya sing Ustaz, sing. Jadi mulutnya tok yang gerak-gerak. Suaranya yang dengar mamanya. Oh gitu. Nggih. Anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu lewat Zoom ya. Enggak apa-apa. Yang penting Ustaz sudah berusaha menyampaikan nanti kalau ada permasalahan misalnya Ustadz, aku enggak ngerti tentang ini, nanti silakan langsung bertanya seperti itu ya. Jadi nanti Ustadz usahakan kalian paling tidak ada 50% paham ya. Ustadz, aku enggak paham, tambah bagus lagi karena rasa ingin tahu kalian cukup tinggi. Akhirnya nanti kalian chat Ustadz langsung atau kalian nanti bisa misalkan di kolom chat Zoom ini bisa, nanti ada dibuka pertanyaan. Insya Allah materi kita, nah Ustadz kemarin itu sudah membuat slide anak-anak. Tak tayangkan sebentar ya, slide-nya. Bentar, tak cari. Slide-nya ini tentang kontrak belajar. Ya. Jadi nanti memang hari pertama ini materinya itu surat Al-Khodar. Tapi nanti Ustadz selipkan kontrak belajar sebentar, kayak gitu. Gimana ya ini ya? Oh ini ketemu. Nah, nanti insya Allah materi hari ini itu ada di halaman 2 anak-anak. Kalau kalian bawa buku Al-Islam seperti ini. Seperti ini nanti bisa ya. Ini di halaman 2. Saya kok enggak bisa spotlight diri saya sendiri tadi ya. Loh. Jadi kan hostnya padahal. Iya, kok nggak bisa ya? Oh gitu. Soalnya tak klik itu rename langsung. Oh. Nah, kayak gini nak. Ini nanti setiap pembelajaran kalian bawa ini ya. Itu sama buku catatan. Nah, ini di buku ini Ustadz pembelajarannya hari ini dari halaman 2 sampai halaman 4 aja. Jadi ada 2 bab materi. Yang pertama membaca, yang kedua mengartikan Quran Surat Al-Khodar. Seperti itu. Nah ini Ustadz sudah tak spotlight ya untuk materinya. Mas Valen belum ada ya Mas?